Kewajiban orang laki bini montero atau enggak di dalam rumah tangga, seorang suami harus penuh perhatian terhadap sang istri. Jangankan perkara yang berat, perkara yang ringan pun harus penuh diperhatikan, Pak. Mun orang bini selalu mendapat perhatian dari sang suami, insyaallah orang bini bakal ngastete, Pak. Dek seni kenik diperhatikan, Pak. Contoh orang laki si bagus ngucak si laki ke si bini lek ben beden ki bedi. Nah, dek seni kini, Pak. Jalan ben ki beden lek ya. Binjun ben ki beden lek ya. Pernah kan jenengan sekak dintau ke si bini? Aduh, bocor bener pengajian lo nih. Jadi mana Nabi Peleman tu ki langsung, Pak, tanya ki si bini lek ben beden ki bedi ya. Aduh, jenengan stete, Pak, suruh pecet tengah malam, pecet panjenengan. Tapi sebaliknya, menabi orang bini tidak memperoleh perhatian dari sang suami, reng bini bekal andi sifat males. Oh, magede ya kok tenak rena so lake. Letorok ni. Pas si lake datang majeng bek ngedebek bah ngakan nah. Le kok ngakan le? Kan ngakan tibi. Di mana sen le? Ngalak tibi. Ni kemudian yang bini ngabul ngak menikah. Di megangan le aku nganti pi di metelor le a telor. Wasahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabikil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, rak'atan min mutaahhil khairun min sab'in rak'atan min ghairi mutaahhil. Amma ba'du, ashab al-wadilah, para alim ulama, sebatan qawla ta'ati. Sadajana tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, sebetan kaula amul ja'aki, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon bapak kepala desa kapok beserta perangkat-perangkat epon, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, wabil khusus petugas KUA Kecamatan Batu Marmar, langkong-langkong sahibul hajah, keluarga besar Bapak Haji Riki, sebetan kaula amul ja'aki. Badan gaula esat mangkin kepupuan tugas kangku syakater apareng mau itu hasanah ini dalam rangka nyelameti mantan siampon lastare akad nikah ki buruk. Terus terang badan gaula pun tak lanceng lebar sekecek saos, Pak. Apa-apa mik sekejap kiai, karena saya setahunnya pengajian bani kita usahnya banyak. Pengajian bani kesekoni pokoknya malaki, ini kesepentik. Artinya mari ngaji beda perubahan. Tengka pola dan kula sajian bagus, ibadah dan kula sajian meningkat, berarti pengajian su
Terus Pak Ki. Tikel moitamu yang saos reng den gula tak usah akan tegak. Mangken Bapak Riki Haji Riki nyala meti potra sampun alaksana aki akad nikah ki buru mangken selameti. Nika jiji pereng matura Pak nyanyi selamat. Jengken malakena anak na menebekoh. Reng matura bening tak bangkembang namen ki ataken geludak kiai. Kiai bekoh. Nah mana bila pak gay, jam sama apa, ada apa, ni kering matura pak. Lebih-lebih nyelamati anak sampun alaksana akik ngakat nikah-nikah, eh selamati, mi selamati kia eh, makle jadi anak saya selam. Kan saya sari manusia kan selamat, tanggi pak. Dari mesengko nentunya selamat, neng akhirat selamat. Cuma kadang-kadang orang bani kasih esar selamat, cuma jalan selamat tak lebet, pak. Betabang kia serang selamat. Nekala cek madura ni dan gula bani. Panjenengan terotabang kia serang selamat, cuma jalan selamat tak lebet. Betabang kia. Tak kena tabang kia. Makin kebanyak orang terus selamat, terus berjerah, terus bahagia. Tapi tak lebih jalan apa terjun naja tawalam tasluk masalikaha inna safina talatan jiri alal yabisi terjun naja tabanya orang benika teroh selamat teroh berjalan tapi walam tasluk masalikaha orang benika tak lebih jalan apa inna safina talatan jiri alal yabisi saungkuna parauh panika tak bisa lebet neng tanah sekerleng kula tanya kareng kapong parauh bisa lebet tanah kereng dak bisa kenapa pak kiai benih jelena parauh nih kejelena ya nah, sama sawat asik mutor jelena tanah ker mutor ajelena ingin minyin lem kiai karena beni jalan lese bani kecugan manusia odi pak ini kita ribaba bani ngapah langsung ke mantan malah panjenengan muntara selamat de odi kutulnya berjalan pak akadi panjenengan degi kuber peleman dari mantan terus selamat pak peleman terus selamat menepi terus selamat peleman deki lebet jalan pak lebet jalan jalan gak dimaki ya lebet labeng pak sengak jat lebet kaca deki peleman yang teng berkat kaca tabrak binglas kapi panjenengan karena makin menikah saya sari selamat jalan selamat menikah apa kia eh pada lain kita kutu atas tegun de agama na Allah seibat terserang Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari muntara selamat oh di kutu noro aga pak aja kutu noro aga kutu noro agama pak can agama ke barat ke barat can agama ke timur ke teh rupa-rupanya orang mungkin mereka sudah jauh dari agama Allah ampun kepada negara tidak mungkin mereka lah musibah apa sih tak ada di Indonesia situ kita mari datang boleh situ kita mari datang boleh mungkin manusia tak ngamalaki agama na'al lesa mereka juga ini membina rumah tangga nah ini kak dan gue cuma menggaris bawahi debun pengolok gila ini kepada Mekah senah ini kita panggil serang dan gula itu wakil serang pak pengolok mudah-mudahan mempelai berdua di dalam mengarungi hidup barunya dijadikan pasangan sakinah mawaddah warahmah maka di mantan mesti bernikah sopro tak boleh sepuluh mudah-mudahan pangantan saya kedua
dijadikan pasangan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ini kebenar apa? Nah ini kayak bahasa saling Tuhan gula. Mawaddah ini kebenar apa? Rahmah ini kebenar apa? Sakinah ini ke artinya tenang pak. Kenapa artinya sakinah? Tenang, bocor ngaji. Tidak kok deki tanya aki orang apa artinya sakinah? Tenang, bahagia. Mawaddah ini ke artinya cinta. Kenapa artinya mawaddah? Cinta. Rahmah ini ke artinya kasih sayang. Mana bi dalam rumah tangga beda cinta dan kasih sayang, beda mawaddah warahmah, insyaallah sakinah ekaun lewat. Nah ini kejalan saya gak dintok. Cuma terus terang pak, kita terus terang mawaddah warahmah ini kantor berlaku dek mantan anyar. Mula mantan laju elang rahmah. Oh bu, mungkin mantan anyar tak ingin yang beda gua ganggu. Kasah dan dia gila kasah. Biasa naman tananya ni ke pak Maria mantan lah hibain main tangki. Maya jong malay tau ke lebe lena jong gedi macedin. Hanya maman tananya mesti serba anyar. Kelambina anyar, sarung anyar, songkon anyar, sandala anyar, sebini sebini kecukan. Kalambina anyar, sampera anyar, kodunga anyar, sandala anyar, tauning selebere. Serba anyar. Ajelen wa duaan dan di sohes. Hestiana. Bede-bege sepona ibu dik. Ayo, boleh tau kadik mejerin. Anya mantan anyar mesti launan pejelen pak. Aduk mantan anyar pak kak burka kul kita megi. Neku Estiana kadang di berit 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 nah, launan. Ku tak ada pak kalongan-longan sebini tak kacar dek kolen gede. Labu gerabak mas saya jatuh mas. Semua kolen gedeng EPSW ben selake. Siapa muang kolen gedeng ben seromben yak tang bini sampai labu mantananya. Aduh mula mantan lajuk. Landi anak empat andi kompoi telau ajelen boleh wek duaan. Beret beret beret. Pas sebini labu boleh gerabak. Mas saya jatuh mas. Mata ngar beli ngaran dengan eta mata elang roh menek. Rasulullah ini kesajian sepo sajian misra sereng rajin apa eta rasa kita mon ngadole sono suanten gula gula dari Mekasian makar kol 16 para rabu sebetan kaulah amul jaki. Langsung saya seampunnya dandi ada bukila kobil tunika ngahawatas wijah bimah til matkur laras ini kemun bahasa Arab muncak maturuh nerema kamu duk ini kena benka bina mun bahasa Indonesia saya terima aku tegas ibetu agabin tegas oleh telau bulan dengadeng togolan kerap sengak. Gen ngucak kobil tu dandi pada waktu itulah sudah berubah status keduanya. Pangantan laki ampun dadi suami, pangantan bini ampun dadi is. Gen ngucak kobil tu. Sega dima kedua-duanya sama-sama punya hak dan kewajiban. Reng laki andi hak, reng laki andi kewajiban. Reng bini andi hak, reng bini andi kewajiban. Kalau hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik, didasari iman kepada Allah, insya Allah keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah ekaun lay. Kula nikah nasihat benidik mantan anyar pagi, terutama mantan laju. Mungkin kewajiban ni kenapa kiai? Ah hak ni kenapa? Ni kalau cakap tu dan tu dan guna pak. Jadi muntah kata ceramah guna yang secara gendu amnya. Kewajiban ni kenapa kiai? Ah hak ni kenapa?
kewajiban gak dinto pak situng-situng sekotu lakoni ini ke kewajiban lakoni aha ini kenapa kia eh aha ini ke situng-situng sekotu ebegi dandi andi kewajiban dak hestiana napa kewajiban dandi dak istiana lakoni dandi andi hak napa han dandi bagi si menikah juga hestiana dek dandi andi kewajiban napa kewajiban si bini dek si laki lakoni hestiana andi hak napa handring bini bagi waman menikah apa napa banyak keluarga berantakan pak anak banyak kompoi banyak mi berantakan beda mungkin tak laksanaki hak dan kewajiban epon para rabu sebeten kau lah amul jaki kewajiban suami istri ini kenapa saos kiai pertama mu'asyaru bil ma'ruf gawinah istrimu itu dengan baik artena reng lake nih kebak kotu andi akhlak bagus kasibi bagaja kasibi mun orang laki andi akhlak bagus ke si bini insya Allah orang bini bakal seneng pak betul? Sebalik walahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf orang bini juga hestiana kutu andi akhlak bagus ke dandi mun dandi menikah andi akhlak bagus hestiana bakal seneng hestiana andi akhlak bagus dandi bekal seneng pak jangan mentang-mentang jadi reng laki berdua kadang orang yang senggok ngumpuk reng laki bila boya pas sekat kenapa disenapa nih kan sakam kapung sakapung laki kebi ada di ini bosan tak bosan sakapung bini kebi dek laki posang tak posang? Posang reng lake butuh kareng bini reng bini butuh kareng la normal nomor dua nomor dua kon kewajiban orang lake bini montero atau gak di rumah tangga seorang suami harus penuh perhatian terhadap sang istri jangankan perkara yang berat perkara yang ringan pun harus penuh diperhatikan pak mun orang bini selalu mendapat perhatian dari sang suami insyaallah orang bini bakal ngestete pak dek seni kenik diperhatikan pak contoh contoh orang laki si bagus ngucak si laki ke si bini le ben beden ki berdaya nah dek seni kini pak celan ben ki berdaya ya binjun ban ki bedele ya pernah kan jenengan sekak dinto ke sini aduh bocor bener bang ngaji ya nun ika jadi mana Nabi Peleman ke ki langsung mbak tanya ki sini le ben beden ki bedele ya aduh jenengan stete mbak suruh pecet tengah malam eh pecet pan jeneng tapi sebalik mana Nabi orang bini tidak memperoleh perhatian dari sang suami reng bini bekal andi sifat males. Oh, magenda iya kok tena karena soal laki letak orang ini pas saya laki datang majang buat ngedebek pak ngakan nah eh lek kok ngakan lek kan ngakan tibi di mana saya lek ngalak tibi ini kemudian yang bini ngabul gak menikah di megangan lek aku ngan tibi di metelor lek atelor sebenarnya juga anak tidak memperoleh perhatian dari orang tua anak bekal males udah mancing apa? Sebenarnya juga murid tidak memperoleh perhatian dari sang guru murid bekal males sebenarnya juga santri tidak memperoleh perhatian dari sang kiai santri bekal males sebenarnya juga rakyat tidak memperoleh perhatian dari pemimpin nah rakyat bekal mah nomor telok
Mertelok on. Kewajiban suami istri mentera'a tong di rumah tangga edi ngaki dan di orang laki atau bereng bini jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Ini kekunci pak. Si laki ngucak si bini cetor kotor. Si bini ngucak dek si laki cetor kotor. Cekbu cerobu jeneng medura. Contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nika pak menabi adi kanan rajina Siti Aisyah ngangkui akhlak nika kanjeng Nabi bini Siti Aisyah beri mah ya Allah sasa beda bensa punten mun umat kan mapas ngolok si bini nyaman Fatimah langsung ya Allah ma beda mah kopi dua mah ya kan jedeteng mah peletek mah Kanjeng Nabi punten adi kanan rajina ngangkui akhlak niki sapa jeten sareng kita. Katibana bagi menabi Kanjeng Nabi adi kanan rajina epanggil Siti Aisyah istri tercinta kala ben panggilan ya Humaira ta'ali nika Kanjeng Nabi artena pak ya Humaira tang alek semirangu ta'ali denak lek seneng tak seneng ngering bini saya para krek kaki malah budu guna nah tiban jenengan deki ning teng berkat yang ben si bini yang perlah langsung kocak ya den si bini pak iya Humaira ku tak letak kerjot ben mpebi letang pakar ya pengajian lek ke Darussalam di Mekah senua lakar kolen Siti Aisyah kan toh pote acampur mirah ini kan kolen rajin Kanjeng Nabi gak kayak barat kan sah makan ben Kanjeng Nabi panggil ya Humaira tang alek semirangut gimana bimirangut ya mun bini gulo cek misalnya jeleng dia jala kota asek benar dermek ya Allah ngakuin debu si bagus dek ibu lang kolen jeleng mah ya Allah leng leng beda ben leng ini kejujur cuma nyakit ya jujur cuma menyakitkan malan si bini gendeng lakana gendeng ngoku mah ya Allah ben si laki marah deng tuli deng tak oleh gak nih kama malan si laki tekok mah ya Allah ben si bini kok ini kejujur cuma nyakit jadi kita pikir tiba napa kiai mun bini kula kolen jeleng kiai supaya seneng Allah pak wahai adikku yang hitam manis segak dinto engki menabi hitam manis kiai mun bini kula cek jeleng mu kiai Allah wahai adikku saya jeleng poton jamaah kore poton kore jeleng gajen nih kawagi ungguan maka di mantanannya nikah biasanya si bini ngolok emas si laki ngolok adik papa kun sampai sepo bakun emas iya mas iya mas iya dek papa kun sampai sepo emas aduh mulandi anak elang emas din siapa jajan din panak kanak dia sampai sekat ngolok emas papa kun sampai sepo nomor telok beda lemak pas benar ya pak kewajiban suami istri sobaja atau gak di rumah tangga baik suami maupun istri harus berpenampilan rapi selake ngadipi si bini kutu rapi si bini ngadipi selake kutu rapi dengan kerapian akan timbul wibawa dengan wibawa akan timbul rasa hormat. Siti Aisyah nikah bu mohon maaf nih bikin tak ada ini pada jauh Siti Aisyah nikah bu mana bi epok compo atenten rajin Kanjeng Nabi mana epok compo atenten mana bi ke pasar akan lebih biasa ini kerajin Kanjeng Nabi ala jenna awam ro'om anyak minyak mi atenten epok compo ngurmat lakeh mun ke pasar akan lebih biasa
umat itu benik mune bo jopo beni adeden adang gotang nyelago tengah peke bau kimungnya pasro kening pernah selake makan beda istilah broken home reng lake tak pernah jompo misalnya beda reng lake tak pernah jompo jenya daki reng lake mulolo bu mungkin servisnya kurang enggi. Aduh mun ka pasar umat sadeden sampai telojong aduh bundel kaca sekeng kanan sekeng kiri candi bin makle moto tengen-tengen nggih mun sekoros sekeng moto tengen-tengen mun sing lempok sekeng sing kanan ngulpo ada bender kaca entar ke pasar sampai telojem padahal saya beli ya cambe kah saya boleh mak bener pak orang bini ini kamu nyari ganjaran saya raja tak usah perang orang bini lagi ini saya laki ungguan gula maca situng hadis ida ghusalat imro'atun thiyaba zaujiha tatkala pada orang bini nyasa angkuya selake nah kemcir nyasa bu palibur nyasa kata bellohu naga alfahasana anoleh si Allah ta'ala ada orang bini senyasa angkuya selake ngaoleh seibuh kebegusut wa ghafara laha alfai khati'ah tormusot Allah ta'ala ada orang bini senyasa angkuya selake ibu dosa dua ibu kecubaan selebar situ ini kamu nyari ganjaran yang bini nyasa selebar yang laki situ gak oleh seibu kebagusan ngusok dua ibu dosa mengandung gula mesin kan ini bini bu panjenengan misalnya saya laki datang ini datang di majeng langsung kocak petaron selebar gue tak ngecit benar apa leh kok tau orang yang saya sabun kok engkau ngiding pengajian nyasa selebar bahan neka gak oleh saya buka bagusan ngosok dua ibu dosa kok tau orang setia jalan mana sasa ini sasa boleh saya laki berblogger pak leh masa gun perlu selebar leh SN selebar lah ini kegencer pak orang laki nyeting kasih bini dan di nyeting ke Hestiana aku nyeting pak kalau bini tibi bini-bini noreng ke nyeting sahos le aku ngucak le dupolo genjere le pak polo duka le sebidat le sampai alek le ya Allah genjeran menolak di dalam rumah tangga ini ungguan lama-lama menabi pada orang bini nyium kasih laki kor laki tipi bini laki noreng entah nyium pepenah nyium tanengah demun kanjeng nabi kakub latil hajaril aswadih genjer bu pada so nyium hajar aswad melarat hajar aswad siom pak makilah depak ke Mekah belum tentu bisa nyium hajar aswad tangki kamau kos larang jutaan tidak kau mesen gula kanik bini misalnya bu panjenengan kita epas teh tahun makin ke Mekah terus nyium hajar aswad tak usah menggimeng jompo beda hajar letak dek lakon olok hajar aswad keluar wad saya laki lakal aswad ongku ini pohon terakhir ini kata terakhir panas mungkin lagi saya terakhir dan gula menyadari bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna siapapun orangnya tentu punya kelebihan dan kekurangan oleh karenanya ini kedep-kedep kepada kedua belah pihak pisan misal situng saat beda hal-hal seko tu dipecahkan pangarep dan gula sampai melupakan musyawarah yang menghasilkan mufakat demi kebahagiaan kedua belah pihak khusus empon pangantan sekedua engki mangken di omrok omedandi
kita ada kenapa? Misalnya sitong saat oleh betong bulan setahun, beda masalah. Le nikah, dah bagi ajaran nak. Nomor sitong je nyari menang. Eh muti, panjenengan atau kan lagi bini, je nyari menang. Nomor dua, muntero atau ngedirin rumah tangga, je nyari bender, tak cukup. Mungkin nyari bender pada ngaku bender pak, bender. Panjenengan atau kar lagi bini, tong 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 tong, selake ngocak, engkau sebender, sebini tanda kalah, engkau sebender. Mungkin pada ngaku bender. Tidak ada magi ajaran nak, nyari bender ben selamat dua. Misalnya beda motor dari Timor, ini kata terakhir pak. Dari motor dari Timor ngocak suka berdoa, motor sendiri Timor ngocak supir sendiri Timor berdoa, engkau lebet kacir bener. Beda motor dari berdoa kata Timor ngocak supir sendiri berdoa, engkau lebet kanan bener. Makin supir berdengar kau bener makin. Sendiri Timor berdoa lebet kacir bener, sendiri berdoa kata Timor lebet kanan bener. Tata berak nama bunten. Entah tak berak ni kemun pada ngaku bender ngucak supir sendiri Timor senyata na sengkok kena sebender engkok lebet kacir kena sengkok nabeng selamat ha berselamat e banting ngebengkok ke kanan insyaallah tidak terjadi tabrakan pak lese menikah juga e di rumah tangga arti di misalnya dandi dengan Hestiana atau kar lebih leh engki dandi perapan pegel, perapan apoy, perapan panas selake Hestiana kudu dadi aing ah kudu dadi aing sebalike misal Hestiana perapan pegel, perapan apoy, perapan panas dandi kudu dadi aing ah aman nih kawan serepot mun badhe apoy selake apoy sebini aduh ketonon jadi toleh tua aki mudah-mudahan mempelai berdua di dalam mengarungi hidup barunya dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama kita ingki gak dintok agama Islam tor mana bidaki situng saat oleh Allah diberi titipan amanah berupa anak keturunan muga-muga berkat doa epon para ajunan terutama dua para kiai pangantan si kedua muka iparingna keturunan anak sesoleh serta soleha sehingga bekti deka Allah ngabekti deka ramah ibuna akuna de bangsa negara terutama de agamana amin ya rabbal saka dintos sakater muga-muga takak sakoni jadi tambah nampak emoten jadi tambah nampak ilmu syam manfaat korang lebih nampak dan golonya on sabora usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.